Ya, buat Anda yang hobi kuliner dan pastinya suka matcha ya, di Bali ada kafe yang semua menunya olahan matcha, baik makanan maupun minuman, dan pastinya nggak hanya nikmat, juga menyehatkan. Mulai dari pancake hingga burger, tampil menggoda dengan warna hijau matcha. Yum! Yap, ragam olahan matcha jadi menu andalan kafe ini. Saya mau order 3 menu yang paling favorit. Matcha chicken burger, matcha berry pancake, dan minuman unik matcha salted caramel. Meski sama-sama dari tanaman Samelia sinensis, matcha dan teh hijau ternyata berbeda loh. Utamanya dari proses pengolahan dan warna yang dihasilkan. Matcha juga lebih sering digunakan dalam masakan. Seperti ini nih, untuk membuat roti burger atau pancake. Bubuk matcha tinggal dicampurkan saja ke adonannya. Wow, aromanya harum banget. Gak sabar mau cicip-cicip. Eits, gak hanya nikmat di lidah, makanan olahan matcha juga bermanfaat. Antioksidan di dalamnya bisa menangkal radikal bebas. Sementara kandungan L-teanin ampuh merelaksasi tubuh. Satu lagi, matcha juga dipercaya ampuh membakar lemak loh. Gak heran deh makanan olahan matcha banyak digemari. Yeah, it's very, very good. And the good thing is it's also healthy. So no matter how much you eat, it's still healthy. No, I've been in Bali almost 2 years now, and this is the first matcha place I've been to because I haven't seen it anywhere else. So bubuk matcha yang digunakan di sini didatangkan langsung dari pertanian organik di Jepang. So, yang penasaran mau coba ragam menu matcha bisa langsung datang ke kafe ini. Lokasinya di kawasan Canggu, Pulau Dewata, Bali. Jam bukanya mulai pukul 7:30 pagi hingga 4 sore. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.